Ini shot lagi langsung ya? Iya. Ini shot berapa nih, Om? Harga lip. Ini buat abang dari mana nih, Bang? Dari Bekasi. Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini Dua Sokan sudah berada di parkiran mobil Pasar Pramuka, teman-teman ya. Karena hari ini Dua Sokan mau coba survei harga di kios Om Bam, ada stok burung apa aja. Nah, ini buat situasi kios ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Kita langsung coba tanya aja sama Om Bam. Halo Om. Ini dengan kios Om Bam ya, PB Pramuka lantai dasar nih Om. Hari ini Om ada stok berapa ini Om? Stoknya banyak full, ada pentet anak loloan. Oke. Ya, terus beranjangan Jawa Timur. Beranjangan Jawa Timur ada? Ya ada, terus ada burung terbaru. Apa itu? Itu Blue Robin. Oh, Blue Robin ada? Ya, yang lain masih banyak Om? Masih banyak lain-lainnya, ada murai tetap tadi berturun, murai betina, murai siapang, betina. Buambil ini, kak itu. Oh, jadi komplit ya? Boleh kita lihat harganya Om? Oke, ya. Nah, ini pertama Om yang dipegang nih. Ya. Ini ada lolohan apa nih, Om? Lolohan pendet, Bosku. Lolohan pendet. Jawa Timur. Ini pendet Jawa Timur. Ya. Oke. Kalau nyari yang laki pasti kita nyari di ininya ada itemnya ya. Jadi itemnya itu lebih peka. Pekat ya, banget gitu ya. Itemnya kayak item pasti laki. Itu laki gitu ya. Kalau yang modelnya dia agak abu-abuan, dia malah cewek. Oh, yang keabu-abuan cewek. Ya. Untuk harga nih, Om, berapa nih? Harga kita ngambil partai banyak, tak kasih harga Rp90.000. Partai banyak Rp90.000? Kalau satuan ya 100 ya. Kalau satuan 100? Ini kalau boleh tahu nih Om, ya. Untuk stoknya nih ada berapa ekor hari ini? Stok hari ini banyak yang turun, Guambim ini. Enggak usah stok, kalau hampernetnya ada berapa banyak? Oh, stoknya ada sekitar 70 biji. Ada 70 ekor? Ada 70. Jadi cukup melimpah ruah hari ini ya? Penua. Oh, ini semuanya ada isinya? Ada isinya semua. Ya. Oh iya. Sampai sini ya. Itu semuanya ada isinya gitu. Ada isinya semua. Oke, siap. Jadi full hari ini ya, stok lolohan pret Om ya. Oke. Siap. Nah, ini buat selanjutnya lagi teman-teman, ada juga stok burung beranjangan. Untuk stok hari ini cukup full. Ini beranjangan Jatim. Yang masih bahan begini harganya Rp150.000, teman-teman. Buat penampakannya. Kalau buat di room sebelah sini, ini masih sama, stok beranjangan Jatim juga. Nah, ini yang sudah rawatan lama. Pokoknya dari bahan sampai yang udah gacor-gacor, ada 1,5, 1 jutaan. Ada gitu ya? Kalau ini 200.000 Om ya? Ya itu garansi, jaminan lama. Lama, ini 200.000? Oke. Nah, ini Om berikut lagi nih. Ini ada Yuhina Kalimantan ya? Ya, makan por total. Ini dapur total? Iya, por total, por SKM merah ya gini ya. Ini Om, untuk harga ini berapa nih? Harga 220. Tapi kalau kayak gini masih campur jantan betina atau udah jantan semua nih Om? Campurannya ada betina, kalau yang laki itu sebenarnya lebih betina. Lebih ngejambul gitu ya, kalau yang jantan gitu biasanya ya. Oke. Ini stok masih banyak juga Om ya? Stok masih banyak. Oke. Kalau ini buat selanjutnya lagi teman-teman, ada juga stok burung cucak hijau. Kalau kita lihat bodinya cukup besar-besar. Ini cucak hijau KTP Jatim. Pasti jaminan jantan. Untuk harganya Rp575.000, teman-teman. Stok hari ini di kios Om Bam cukup lumayan banyak, cukup full untuk cucak hijau yang nopeng seperti ini. Dan kalau kita perhatiin itu bodinya cukup besar-besar sekali nih, teman-teman. Di room sebelah sini masih sama buat stoknya. Di bawah ini juga masih ada. Nah, kali ini Om, ini cucak hijau nopeng juga ya? Ya, cucak hijau lagi nopeng, masih bahan, masih kotor. Oh, masih bahan. Oke, tapi ini kondisinya mulus Om ya? Mulus. Kalau mulus begini berapa? Rp600.000. Oh, yang tadi bondol 575. Ini 600.000. Rp600.000 mulus. Mulus gitu ya. Ini bodinya super sekali Om ya? Iya, bodinya big. Siap. Kalau ini Om, berikutnya lagi nih. Ini ada sok cililin coklat Om ya? Ya, cililin coklat. Ini dewasa. Oh, ini trotolan. Iya, trotolan. Oke, berapa nih Om harganya? 1,5. 1.500. Ini trotol ya? Iya, trotol. Tapi ini kuat atau jantan begini Om? Oh, kalau prediksi saya jantan Om. Prediksi jantan ya? Oke. Kalau ini sama?
Camat Cililin, rawatan lama udah jinak. Oh, ini rawatan lama udah jinak. 1.150. 1.150. Iya. Oke. Tapi ini jantan betina nih. Kalau itu betina alisnya lebih. Ini betina. Iya, lebih tipis. Oh, ini om sebelahnya lagi nih. Ini Cililin juga ya? Iya, pasangan. Ini udah pasangan. Pasangan anak jantan. Ini jantan. Yang alisnya tipis ini lakinya. Apa cewekannya? Berapa nih om harganya kalau pasangan begini? Pasangan saya bandel dengan harga 2.500. 2.500 per pasang. Sepasang. Ya. Sepasang gitu ya. Ini Cililin coklat om ya? Cililin coklat asli Sumatera. Oke, siap. Kalau ini om, berikutnya lagi nih. Ini ada sikatan kerongkongan putih ya? SKP. Atau ya. SKP ya? Ini jantan begini nih om? Jantan. Ini jantan? Dengan kepala lebih. Oke, untuk harga om berapa nih? Harga 250. Tapi ini untuk makannya? Makanannya masih campur ulet gitu. Oh, masih semi pur gitu ya? Oke. Ini masih sama om stoknya ya? Siap. Ini buat situasi kiosnya teman-teman ya, lagi banyak yang pada mantau di kios Om Bam, Bebek Pramuka, Lantai Dasar. Kalau ini ada juga stok burung manyar kepala emas. Ini udah rawatan lama, sudah bunyi pastinya nih teman-teman. Tuh kan, untuk harganya itu cukup Rp60.000 teman-teman. Melihat bulunya seger, mulus. Nah ini om berikut lagi nih, ada stok burung cipoh ya. Cipoh makan pur. Ini udah pur, ya. Tapi ini udah bunyi atau gimana? Ini. Oke, berapa om harganya? Rp150.000. Ya. Udah pur total gitu ya. Nah ini buat penambakan dari deketnya nih teman-teman. Sudah bunyi pokoknya nih. Nah ini om buat berikut lagi nih, untuk stok blue robin ini om ya. Ya blue robin. Ini jantan betina nih om? Ini jantan. Ini jantan. Oke, ini untuk harganya om berapa nih? Rp250.000. Oke. Tapi untuk makannya? Makannya tetap sama kayak SKP, dia makan. Oh, pur, semi pur gitu ya? Semi-pur. Pastinya tetap serangga ya? Iya. Oke. Buat selanjutnya lagi, teman-teman, ini ada juga stok burung peledekan gunung yang Sumatera. Ini statusnya jantan dan kondisinya bondol. Untuk harganya Rp210.000. Nah ini buat di bawahnya ada juga stok burung peledekan biru, ini juga jantan, kondisinya mulus, untuk harganya cukup Rp100.000 teman-teman. Nah buat di atasnya lagi nih ada juga stok burung SRDC yang ori Bali, ini sudah jaminan jantan, sudah makan pur juga, untuk harganya Rp130.000. Melihat kondisi burungnya juga mulus teman-teman. Kalau ini buat selanjutnya lagi ada juga stok burung murai teman-teman. Ini murai yang total jantan. Untuk harganya per ekornya Rp1.800.000. Kita bisa lihat buat penambakan dari dekatnya. Nah kalau ini untuk stok murai juga, cuman ini yang betina siapan. Jadi udah siap breeding pokoknya nih. Untuk harganya Rp1.400.000 per ekornya teman-teman. Untuk stok masih banyak di kios Om Bam. Berikutnya lagi ini masih stok murai juga. Ini yang trotol betina. Untuk harganya per ekor Rp750.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat dari dekatnya. Kalau ini berikutnya burung yang sempat viral beberapa hari lalu teman-teman ya. Ini stok Wambi Mini lokal. Ini buat yang kecil berapa nih om? Kecil saya bandel dengan harga 150. Yang kecil 150. Ini stok juga masih lumayan banyak om ya? Iya masih banyak. Oke. Nah ini om, buat yang di sebelahnya ini buat yang stok yang besar ya? Iya yang besar. Kalau yang besar berapa nih om? 200.000. Cukup 200.000? Iya cukup 200.000 aja. Stok juga masih banyak nih om ya hari ini ya? Banyak sekali. Ini masih buat penambakannya nih teman-teman. Stok Bambi Mini lokal atau Bambi Mini KW itu yang besarnya. Nah ini buat berikutnya lagi ada juga stok burung jenggot Medan. Untuk harganya Rp200.000 teman-teman. Melihat kondisi burungnya seger, mulus. Kalau ini om berikutnya lagi nih. Ini pendet raja om ya. Tapi ini jantan betina nih om. Apa? Ini jantan betina nih? Jantan. Ini jantan? Jantannya yang cewek. Ini udah pur total? Pur total, pur kering. Berapa nih om harganya? Harga Rp450.000. Rp450.000? Gacor ya. Oke, udah gacor? Gacor. Mantap pokoknya nih. Ini kondisinya mulus banget om ya? Mulus.
Nah, ini berikutnya lagi ada juga stok burung zebra fin, teman-teman. Ini untuk stoknya cukup melimpah, banyak sekali hari ini. Dibanderol per pasang harganya cukup Rp50.000. Punya hari ini cukup banyak untuk stok zebra fin di kios Om Bam, teman-teman. Ini masih buat situasi kiosnya, teman-teman ya. Lagi emang banyak yang pada mantau di kios Om Bam. Ini dipantau burung apa nih, Bang? Cak hijau. Oh, kita ekornya udah berada dokor, Pak. Oh, lagi dokor gitu. Sama kalau cak hijau enggak dipegang, enggak dilihat pasti enggak ketahuan. Ini jantan ya, Om ya? Jantan, hari ya. Ini sold berapa nih, Om? Sold 575. 575. Oke. Semoga yang beli. Ini langsung masuk kantong, Om ya. Siap. Ini buat bawain dari mana nih, Pak? Dari Kebun Baru. Kebun Baru. Ya. Oh, mudah-mudahan cepat gacor, Pak ya. Cucak hijaunya. Mudah-mudahan. Ntar sebulan lagi udah mulus ekornya. Siap. Siap. Ini Dek, beli burung apa, Dek? Cucak hijau itu. Ntar ayo masuk, Pak. Ayo. Bisa enggak di rumah? Hah? Bisa enggak? Ada. Nah, ini Om berikutnya lagi nih. Ini anis merah, Om ya. Anis merah. Ini trotol ya. Trotolan ya. Tapi ini jamin jantan gimana? Jaminan jantan. Ini jaminan jantan. Berapa nih Om harganya? Rp900.000. Oke. Okay. Wah, ini masih sama stoknya Om di atas. Ini jaminan jantan juga. Jaminan jantan. Oke, okay. Tapi untuk makannya dapur total gimana? Dapur total. Dapur total. Di atas ini sama juga nih Om stoknya ya? Sama. Oke. Okay. Oh, ini masih sama stoknya ini, Om. Sama. Jadi yang udah jaminan jantan hari ini cukup banyak ya? Iya. Kalau di bawah ini buat stok yang gambling ini, Om ya? Gambling makan pur semua total. Tapi pur total juga. Iya. Oke, ini semuanya masih total ya? Iya. Berapa nih Om harganya nih? 430. Ini cukup murah meriah hari ini, teman-teman. Untuk harga anis total yang masih gambling di kios Om Bam dan stoknya pun cukup melimpah. Jadi masih banyak sekali hari ini. Kalau ini buat yang stok apa nih, Om? Ini dewasa ya? Ini dewasa, pernah bunyi tapi racun kondisi. Oh, ini udah bunyi tapi yang macetan gitu ya. Oke, berapa nih Om harganya? 550. Tapi berarti ini jantan. Kalau prediksi saya dari saya apa laki. Laki gitu ya. Tapi ini dapur total. Dapur total, Bro. Oh, dijinak gitu. Ini jinak lah. Oh iya. Mantap pokoknya. Sebenarnya kapan saya tahu. Lagi mabung nih ya. Siap. Nah, ini buat di atas berikutnya lagi, teman-teman, ada juga stok burung anis kembang. Ini rawatan dari anak, sudah jaminan jantan, pastinya sudah pur total. Untuk harganya Rp800.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakan burungnya. Nah, buat di atas berikutnya lagi nih untuk stok anis kembang juga. Cuman ini yang muda hutan tapi sudah pur total nih, teman-teman. Untuk harganya Rp350.000. Kalau ini buat selanjutnya lagi, teman-teman, ada juga stok burung jalak Rio-Rio. Ini pokoknya sudah pur total, sudah bunyi pokoknya, sudah mulai telet. Untuk harganya per ekor cukup Rp250.000. Buat penampakan burungnya. Ini BO ini berapa nih, Om? Iya, saya bangun dengan harga 2,5 ngomong. 2.500.000, ini udah bisa ngomong gitu ya? Oke. Berikutnya lagi di sini ready juga stok burung berinci kelabu sama seri-seri Sumatera nih, teman-teman. Untuk berinci kelabu dibanderol dengan harga Rp150.000. Buat seri-seri Sumatera cukup Rp120.000, teman-teman.
Ini masih situasi kiosnya teman, di kios Ombam. Hari ini cukup lumayan full pengunjung. Ini salat bunga apa nih Om? Ini salat lagi, cuka hijau lagi ya. Cuka hijau, ini yang nopeng ya? Itu nopeng, 2 titik. Berapa nih? Saya bantul dengan harga 570. 570? Siap. Kalau ini buat selanjutnya lagi teman-teman, ada stok beranjangan Jawa Timur. Ini yang sudah gacoran. Untuk harganya 1.500. Kalau buat di sebelahnya nih, masih sama, beranjangan Jatim juga. Ini sama, sudah gacor juga. Cuman kalau untuk yang ini harganya lebih rendah, yaitu 1.200, teman-teman. Dan semuanya itu sudah gacor, udah bunyi. Jaminan gacor dar, pokoknya ya. Ini nampaknya lagi ada yang dipantau lagi. Ini salat lagi nih Om. Ini salat lagi. Salat lagi. Cucak hijau juga. Cucak hijau. Oke. Mata bagus. Siap. Rp570 ya. Siap. Kalau ini berikutnya lagi untuk stok mure Medan yang sudah gacoran nih teman-teman. Untuk harganya 4 juta rupiah. Pokoknya sudah gacor dong. Kita bisa lihat buat suaranya. Nah ini Om berikutnya lagi nih, ini perkutut apa nih Om? Perkutut cemani. Cemani? Ini udah sepasang atau gimana? Enggak, ada yang laki, ada yang laki. Oke, ini berapa nih Om yang ini? Ini masih muda? Ini masih muda. Berapa nih? Ini yang ini kisaran harga 300 ribu. 300 ribu per ekor gitu ya? Ini masih muda ya? Iya, masih muda. Kalau ini buat yang? Ya, ini udah dewasa. Ini udah dewasa? Ini 350 iya. Per ekornya ya? Kalau ini Om di sebelahnya lagi nih? Ini perkutut apa nih? Ya Majapahit. Ini perkutut Majapahit. Majapahit. Oke. Okay. Ya lebih sampai pantat bu. Oh sampai pantat? Iya pantat. Lebih pantat. Oke, berapa nih harganya? Harganya 1,2. 1.200. Ini Majapahit ya? Per ekor gitu ya? Oke. Okay. Kalau ini Om buat perkutut albino mata merah nih Om ya? Iya. Ini berapa nih harganya? 350. Per ekor 350. Iya. Oke. Okay. Ini lagi dipantau lagi nih Om ya. Oh, mata enggak ada berair sama sekali ya. Ini juga kita lagi dipantau lagi nih, ya, teman-teman. Kalau yang patah kayak gini malah kebenarannya langsung tetap di masyarakat yang memiliki. Kita jadi cek buat, kalau biarin nggak ada lama. Ini salat lagi langsung ya? Iya. Ini salat berapa nih Om? Harga 57. 570. Iya. Langsung masuk kotak ya? Iya. Ini buat abang dari mana nih Bang? Dari Bekasi. Bekasi, mantep Bang ya. Mudah-mudahan cepat gacor nih Bang, cucak hijaunya ya. Iya.
Kalau ini berikut lagi ada juga stok burung perkutut silver ini Om ya. Silver. Ini berapa Om harganya? Silver 300.000. 300.000. Oke. Okay. Oh, tua-tua. Ganteng ya. Kalau ini di atasnya Om. Ini perkutut kalung belebut ya. Iya, kalung belebut lokal. Oke, okay. Berapa harganya Om? 180. Ini sebelahnya perkutut Bangkok. Oke, okay, berapa nih Om? 150 per ekor gitu ya. Bebas pilih. Siap. Udah ring semuanya. Nah ini buat di bawah berikutnya masih sama yang lokal kalung belebet. Jadi stoknya hari ini cukup full di Kos Ambam. Harganya cukup 180.000. Oke Om, ini ya. Biar kicemannya seluruh Indonesia pada tahun ini Om. Untuk ya. Kios Ombam PB Pramuka Lantai Dasar bisa melayani kirim-kirim nggak? Bisa kirim-kirim. Se-area mana aja nih Om? Area Jabodetabek. Jabodetabek. Bisa di luar anu bisa, yang penting jelas nomor tertera nomor hasilnya. Oke. Satu terus kebenarnya di apa? Terus ini Om, bisa tukar tambah nggak? Bisa tukar tambah. Bisa. Ya, oke. Okay. Terus ini Om, untuk harga yang tadi udah kita survei nih, ya. Udah harga net apa masih bisa nego? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Ya. Tinggal datang aja ke kios atau pantau nomor WA-nya gitu ya. Iya. Siap. Om, terima kasih Om ya. Oke, thank you. Oke teman-teman, untuk survei harga di Kios Ombam PB Pramuka Lantai Dasar cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.